Assalamualaikum sobat ternak dimanapun anda berada. Salam satu hobi, salam ngarit. Oke, pagi ini kami berada di Pasar Wage Margorejopati, tepatnya hari ini hari Jumat Wage 4 Oktober 2024. Oke sobat ternak, di video kali ini kita akan review di awal bulan Oktober 2024. Oke sobat ternak, kita lihat bibitan-bibitannya. Ini pagi ini yang bakalan agak besar sobat ternak ini. Nah, ini bakalan-bakalannya agak besar. Ini bakalannya, ini ada jenis limusin panjang ini. Nah, ini jenisnya limusin, badannya panjang. Piroik, tawanan piroik bos. 20. Nah, ini sobat ternak, ini ditawarkan di harga 20 juta. Nah, ini untuk sapinya ya. Panjang kemudian berotot untuk sapinya ya. Nah, ini 20 juta nego ya. Ini kalau saya lihat ini agak terjangkau ya. Ini kalau 20 juta dengan bodinya segini sobat ternak. Dan ya, badannya kekar sekali. Nah, ini badannya kekar sekali, kemudian untuk sapinya juga responsif ya. Nah, ini berarti sehat. Nah, ini untuk kaki depannya juga lurus sobat ternak, ini kakinya juga lurus, yang belakang ini juga lurus ya. Idaman ini 20 juta masih bisa dibilang satu nego. Nah, ini lanjut, ini ada si metal lagi nih. Nah, ini si metal ini juga badannya idaman ini ya, ini sangat tinggi sekali untuk bodinya, kemudian panjang ya sobat ternak. Nah, ini pahanya sangat lebar sekali. Nah, ini mantap. Kemudian untuk kaki belakangnya juga lurus, depan juga lurus ya sobat ternak. Ini kemudian ada telurnya juga ada dua. Nah, ini sobat ternak. Nah, ini damanya untuk sapinya. Bodinya bagus sekali, tinggi sekali. Ditawakno piro iki? 35. Nah, ini sobat ternak, ini ditawarkan di harga 23.500 ya. Nah, ini sobat ternak ini. Tentunya masih harga penawaran, masih bisa digoyang dan dinego sobat ternak. Daman ya sapinya ini. Nah, ini juga ada pegon. Nah, ini kita coba untuk melihat pegon ini. Nah, ini pegon ini yang lumayan besar ini, jantan ini. Tawakno piro iki, Bos? 23.500. Nah, ini teman-teman ditawarkan di harga 23.500. Jenisnya pegon. Nah, ini untuk bodinya juga panjang kemudian tinggi ya sobat ternak. Nah, ini dukul tanpa tanduk, kemudian untuk kaki depannya juga bagus lurus, belakang juga senter lurus, telurnya ada dua ya sobat ternak. Nah, ini daman ini minusnya di matanya itu agak luka ya, ada luka. Masih harga penawaran, masih bisa dikeluarkan nego. Hari ini sobat ternak. Wes dinyang ta urung, Le? Wes dinyang ta urung? Wes ditawar itu, bosnya tuh, belakang tuh. Ya belakang. Nah, ini sobat ternak. Sepertinya lagi ditawar ini. Nah, ini juga ada limusin nih. Piro bos, bos? Nah, ini baterainya ada lagi jenis limusin ya. Nah, ini limusin jantan. Nah, ini badannya juga panjang tinggi, cuma ini minusnya ini apa namanya ini, badannya ini belang-belang ya baterai, belang-belang. Nah, kakinya juga bagus loh, depan belakang minusnya hanya belang-belang.
Kalau sapinya ini bagus ya sobat. Lihat ya. Gelikor. Nah, ini sobat terak ditawarkan di harga 24 juta. Nah, ini tentunya masih bisa di goyang dan dinego sobat terak. Jenisnya limited. Nah, ini lanjut lagi. Kita ke sebelah timur. Agak motong. Sebelah timur ini juga ada lagi, ini jenisnya jenis limousine ya, ini limousine dukul sama terang. Ada apanya, ada proses penaikan ini. Nah, ini sobat terang, ini kita lihat lagi jantan limousine dukul ya. Nah, ini juga lumayan bakalan besar sobat terang. Regone piro bos? 25. Nah, ini sobat terak ditawarkan di harga 21.500. Nah, ini untuk bodinya sobat terak panjang dan lebar ya untuk kepalanya. Ini kaki depannya juga senter, belakang juga senter, hanya yang belakang itu kukunya agak panjang ya. Nah, itu bisa dipotong. Nah, ini tentunya masih harga penawaran, masih bisa digoyang dan dinego. Nah, ini juga ada lagi sobat terak ini. Nah, ini juga ada si metal lagi. Nah, spesial ini pakalannya nih. Si metal. Nah, ini tanpa kepala, yang ini juga panjang sekali ya. Likor 5. Bangolas 5. Nah, ini teman-teman, yang ini selikor 5. 21.500 ya. Nah, ini jenisnya jenis si metal ya. Nah, ini terus mengunyah berarti tandanya sehat sobat terak sapinya. Sapinya idaman sekali, panjang dan tinggi. Nah, ini kaki depannya juga center, belakang juga center. Nah, ini telurnya ada dua sobat terak. Di harga 21.500. Nah, ini ya idaman untuk sapinya. Lanjut, yang ini juga ada jenis setengah jenis ya. Nah, ini jenis, setengah jenis pegon. Nah, untuk yang ini agak terjangkau ya harganya, ini di 19.500 ya. Jantan sepertinya pegon ya sobat terak, ini jenisnya pegon. Nah, ini juga idaman sekali teman-teman. Nah, ini. Nah, ini kaki belakangnya juga senter, depan juga senter, telurnya ada dua. Nah, ini sekilas ini sama yang si metal ya, hanya saja untuk sapi yang berjenis itu memang harganya lebih agak mahal sobat terak. Rp19.500 masih harga penawaran sobat terak. Nah, ini juga ada pegon lagi sobat terak ini. 7p mas. 7p. Nah, ini sobat terak ini ditawarkan di harga 17 juta lebih ya. Nah, ini jenisnya jenis pegon warna hitam sobat terak ini. Nah, ini sapinya juga bagus ya. Bodinya panjang. Yang kemudian untuk kakinya juga lurus depan belakang, telurnya ada dua. 17 juta masih bisa digoyang dan naikku. Nah, ini ada lagi dua ekor ini. Nah, ini sobat terak ini jenisnya jenis pegon semua ya. Nah, ini dua ekor pegon. Kita lihat. Nah, itulah betul saya kerja. Nah, ini kita lihat bodinya yang ini ya. Nah, ini sapinya juga panjang sekali bodinya sobat terak ini. Panjang sekali ya putihnya sobat terak. Ah, black air dulu. Black pujol, black pujol. 16 pujol bahas niki. Black luar. Mbak niki? Ya padha. Padha teman di harga 16 lebih ya. Nah, 16 lebih itu antara 16.700 biasanya. Masih penawaran. Nah, ini 16.700. Nah, ini bodinya panjang sobat terak. Kemudian untuk kakinya juga bagus depan belakang, ini jantan semua ya. Nah, ini harganya antara di 16.7 ya, itu harganya penawaran semua. Nah, ini dua ekor ini sama ya, di harga 16.7. Nah, ini di segini ini besar ya sobat terak ini. Nah, ini besar kalau saya lihat. Nah, ini sapinya juga lumayan, ini tinggi dan panjang sekali sobat terak. Nah, ini sapinya juga sehat, responsif. Untuk kaki depannya juga lurus, belakang lurus sobat terak. Aman cepat.
sama ya, dorongan ini bisa di harga 16.700, yaitu tentunya masih harga penawaran juga. Nah, ini ada lagi yang ini jenis pegon, nah, ini pegon juga badannya panjang ya, nah, ini panjang, kemudian untuk bodinya juga gemuk. Nah, ini kakinya yang depan ini, yang sebelah kiri ini agak bingkong teman-teman, ini agak bingkong ya, yang kakinya yang belakang lurus sobat terak. Nah, kita tanya harga. Mbak, tawake pinten, Mbak? Tawake pinten lho? Berapa? 20. Nah, ini 20 seperempat, ini 20.250 ya. Nah, ini sobat terak ini. Nah, ini kondisinya pegon ya. Nah, sapinya juga gemuk sekali sobat terak ini. Gaman, nah, ini semuanya masih harga penawaran, masih bisa digoyang ya. Tentunya masih bisa digoyang semua sobat terak. Nah, ini kita lanjut lagi sobat terang untuk melihat bakalan lagi. Nah, ini juga ada lagi dukul ya. Nah, ini dukul limusin semua ini, kalau saya lihat ini limusin jantan semua sobat terang. Nah, ini kita lihat bodinya dulu ini. Hiroi kergen ini 16 lebih sih itu lu eh. Ini sobat terak ini harga 16 juta, ya 16 juta. Olas punjul, ini ada jenis metal ya. Nah, ini sobat terak ini. Nah, ini oke. Nah, ini teman di tempatnya oke. Ini, Pak Sugeng ya. Nah, ini sobat terak ini. Kita lihat cabenya dulu sobat terak. Nah, ini harga 17 lebih ya. Jenisnya limusin, badannya juga bagus, panjang ya. Panjang juga, prospeknya ada. Ini kaki depannya juga lurus, belakang lurus, telurnya ada dua. Nah, ini panjang sekali sobat terak ini. Apinya ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini yang ada. Itu seperempat. Itu seperempat. Nah, ini 15. Nah, ini 16 lebih ya. Nah, ini yang 16, itu yang 17 juta lebih. Ya, ini jenisnya jenis limusin juga ya, badannya panjang sobat terak ini, kakinya juga lurus depan belakang, 16 lebih, 17 lebih. Lebihnya itu biasanya antara 500-600. Ya, 16.500, 17.500, sebenarnya masih harga penawaran. Kakinya bagus semua sobat terak. Nah, ini ya yang harga 18 ini. Si metal jantan ini, si metal jantan ini kepalanya putih, badannya ini panjang sekali ya sobat terak ini, badannya panjang, kemudian untuk kaki depannya juga lurus depan belakang sobat terak ini. Nah, ini daman sobat terak, si metalnya ini daman. Nah, bagus ya, kakinya juga lurus semua metal. Nah, ini lanjut lagi sobat terak, ini juga ada lagi, ini jenisnya si metal. Nah, ini juga jantan si metal ini teman-teman. Nah, ini yang untuk yang ini badannya agak pendek. Nah, ini sobat terak agak pendek, kemudian kakinya juga bagus, yang belakang depan ini hanya agak panjang untuk kukunya. Kita tanya harganya, tawakno piro iki? 16. Ini ditawarkan di harga 16 juta sobat terak. Nah, ini istimewa ya ini, karena sepertinya kalau saya lihat ini kurang rumat di pemiliknya ya. Kalau dari casingnya sapinya bagus sobat terak. Nah, ini ayo, ini ada lagi nih. Ini jenisnya pegon sobat terak. Nah, ini pegon. Nah, ini jantan pegon, kemudian untuk kakinya juga bagus lurus depan belakang. Nah, ini kita tanya sama Mbak ya. Bintan Mbak, 15 teman-teman, ini ditawarkan di harga 15.5 ya. Nah, ini tentunya masih harga penawaran,
awal 55 harganya 15 dibuat sangat talane. Masih bisa dibuang dari mati 15.500.000 sobat rakyat. Jenisnya pekot ya. Ini juga ada lagi, ini jenisnya limusin, limusin jantan 58. Nah, ini teman-teman, ini di harga 15.800.000. Nah, ini jenisnya limusin ya. Ini juga idaman ya, badannya panjang coba tenang, badannya panjang, kemudian kakinya juga bagus, lurus depan belakang ya. Nah, ini semuanya masih harga penawaran, masih bisa dibuang ke dunia sobat teraknya. Nah, itu tadi sobat terak untuk review sapi di harga 15 juta sampai 23 juta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam satu.